Masih bersama saya Krisanti di seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa, Kota Sukabumi saat ini darurat tempat pembuangan akhir sampah atau TPA. Pasalnya TPA yang ada saat ini hanya mampu bertahan hingga akhir tahun. Di Sukabumi terjadi peningkatan tren kenaikan jumlah sampah yang dihasilkan oleh warga Kota Sukabumi. Volume sampah yang setiap hari kian meningkat di Kota Sukabumi membuat pemerintah Kota Sukabumi harus segera mencari solusi untuk masalah sampah. Pasalnya, lahan TPA yang ada saat ini hanya bertahan hingga akhir tahun ini. Sampah yang dihasilkan warga Kota Sukabumi mencapai 171 ton sampah perharinya dan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengaku dengan luas lahan TPA yang tersisa seluas 1.200 meter persegi dengan volume sampah per hari mencapai 171 ton, diprediksi hanya mampu sampai dengan bulan Desember tahun ini. Pihaknya terus melakukan upaya untuk menanggulangi keterbatasan lahan tersebut dengan melakukan pembebasan lahan di sekitar TPA. Pembebasan tetap harus kita lakukan. Sekarang kita sedang komunikasi dengan pemilik lahan sehingga kita bisa melakukan pembebasan lahan. Yang kedua, kita lakukan juga teknologi. Insya Allah Pak Kadis juga akan ke Bogor, ada teknologi yang bisa mengurangi volume sampah sampai 100 ton per hari. Kemudian yang ketiga, yang terpenting itu kesadaran masyarakat yang harus kita tingkatkan. Katakan bahwa sampah masalah bersama dan mengatasi sampah harus mulai dari keluarga. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Adil Budiman mengungkapkan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pemilik lahan, namun terkendala harga yang ditawarkan dinilai terlalu mahal. Lahan sudah ada ya, cuma kan masalah di harga, ternyata kan si pemiliknya kemarin ngobrol-ngobrol hampir mintanya 80 miliar. Berapa luasnya? Ya untuk luasan, memang luasannya hampir 30 hektaran ya. Yang kita aja kan TPA yang sekarang kita hanya 10,7 hektar. Itu dibangun dari tahun 95. Memang kalau kebeli tahlahan itu yang 30 hektar itu mungkin peruntukan untuk TPA-nya hanya berapa puluh hektar, sisanya untuk RTH. Ya. Untuk ruang terbuka hijaunya kita siapkan. Mungkin bisa dibuat dengan hutan kota juga nanti. Untuk meminimalisasi volume sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi mengajak masyarakat untuk mengolah sampah plastik maupun kertas kardus menjadi kerajinan yang bernilai seni dan bernilai jual. Budi Setiawan, Bandung TV.